Berat gimana? Habis sudah. Ya. Intinya semua pencurian kendaraan bermotor. Roda 4 khususnya yang ada di ini, ada satu kelompok mencuri, satu kelompok dengan cara menipu, ya. Kalau yang mencuri itu ada sekitar 5 orang tersangkanya. Dia biasanya menggunakan kunci letter T, ya. Untuk khusus kendaraan-kendaraan yang tidak menggunakan alarm dia biasanya. Kalau kendaraan angkutan penumpang dia nggak pakai kunci letter T, ya, dia bisa buka pintu, kemudian dia paksakan untuk bisa menyalakan kendaraan. Mencungkil kaca belakang. Kaca belakang dia lepas, kemudian dia masuk, ya. Kemudian di bagian kontaknya akan dia sambung secara langsung sehingga kendaraan bisa di starter seperti itu. Dia biasanya menelpon, ya, hotel, di mana hotel itu menitipkan kunci kendaraan para tamu, ya. Ini dikendalikan oleh seorang napi di lapas Parepare, ya.